Well, Datuk Joe was silent when the issue of Kampung Sungai Baru was reported all over the pages of the local newspapers and all that. He did not give any comment and he did not give any sign of support for the owners of Kampung Sungai Baru, the land in Kampung Sungai Baru. Dia sebenarnya komen yang dibuat oleh ahli parlimen Shah Alam Selangor ini, dia sebenarnya dia tidak ada dalam kawasan. Jadi dia tak tahu apa yang saya perjuangkan Sungai Baru ini. Tetapi yang paling penting ialah kita kena ingat bahawa sepanjang 2018 hingga 2022, bahawa kawasan Parlimen Tuan Sri ini, ahli parlimen ini bukan saya. Yang kedua, Menteri Wilayah 22 bulan selepas BN kalah adalah ahli parlimen Shah Alam tu. Jadi mungkin dia tak tahu apa yang saya buat di belakang takbir untuk memperjuangkan penduduk-penduduk Sungai Baru ini. Tapi kita kena terima hakikat bahawa flat PKNS Sungai Baru ini telah berusia lebih daripada 40 tahun. Banyak isu-isu berbangkit dari soal rumah ini. Sangat teruk, sangat daif. Toilet rosak, tak boleh pam, dinding retak. Flat PKNS beli dulu pun 17,000. 40 tahun dulu. Jadi orang banyak ada masalah. Jadi masalah ini tidak ada siapa nak bangunkan. Akhirnya penduduk-penduduk mencari inisiatif sendiri untuk cari pemaju membangunkan kawasan ini. Jadi bila mereka 89% dah bersetuju untuk buat pembangunan, macam mana kita nak menghalang? Sedangkan tuan punya unit-unit yang suffer, yang tinggal dalam kawasan itu begitu daif dan teruk. Dia orang sengsara. Tuan punya rumah hampir 89% bersetuju untuk bangun semula, dah tak tahan lagi nak duduk kawasan yang macam tu. Teruk. Jadi akta pengambilan ini bukan saya yang ambil. Akta pengambilan ini digunapakai oleh pemaju untuk mengambil 11% daripada mereka yang tak setuju. Kerana yang 89% itu nak pindah. Bukan saya suruh pindah. Tapi ini berlaku waktu saya bukan jadi wakil rakyat. Waktu saya jadi wakil rakyat dulu, tak ada tengok benda-benda macam ini berlaku. Sebab contohnya, tengok di Pasar Minggu. Saya bangunkan Pasar Minggu dengan begitu baik, 5 tahun siap. Ini cara saya. Saya menggalakkan pembangunan, tetapi pembangunan ini mestilah menang-menang. Iaitu penduduk pemenang, pemaju pemenang dan kerajaan saya keseluruhan dapat membangunkan unit-unit yang telah begitu lama ini dengan tanpa menggunakan duit kerajaan. Ini cara dia. Jadi sama ada akta pengambilan ini digunapakai oleh pemaju dengan kerajaan, dengan PKB, dengan Menteri Wilayah, itu tanya dia orang. Tapi saya secara peribadi masih ada cara untuk kita memujuk 11% ini supaya tidak dikenakan akta pengambilan dengan mengambil kira apa yang menyebabkan mereka tak setuju. Itu cerita dia, soal pokok dia. Jadi kalau tak faham soal pokok ni, sedaplah nak tuduh-tuduh orang. Itulah. Takkanlah wakil rakyat tak dipersoalkan, Menteri Wilayah selama 22 bulan tak dipersoalkan, orang yang tak ada kena-mengena dengan kerajaan nak dipersoalkan. Inilah masalah Pakatan Harapan. Bila dia ada masalah, semuanya adalah Barisan Nasional.